Okay, assalamualaikum semua. Okay, welcome to my channel. Aku nak tunjuk kali ni, sebenarnya aku nak buat thumbnail untuk video kedua. Yang ni video pertama. Kalau korang boleh nampak ni, ni video pertama. So, ini ialah thumbnail untuk video aku kat YouTube. So, aku nak buat video kedua dah siap. Cuma aku nak buat thumbnail untuk video kedua. Tapi aku kena ada edit sikit lah. Alang-alang aku nak buat kerja tu, buat thumbnail tu, alang-alang tu baik aku share sikit skill apa yang aku guna untuk buat thumbnail. Tapi dia ada banyak part. Cuma yang kali ni aku nak sharekan, maknanya aku nak share cara kita nak buat gambar ni. Kita crop gambar ni supaya kita dapat gambar tangan ni je dengan iPad ni. Ha, maknanya kita asalnya gambar tu penuh lah, nanti aku tunjukkan. Tapi aku nak hasil dia macam ni. So kita, aku nak tunjukkan macam mana kita nak crop gambar tu supaya kita buang background, supaya tinggal yang apa kita nak je, dan background tu akan jadi transparent. Okay, so jom kita start. So kita start dengan first photo. Ni old photo. Okay, ni gambar yang aku baru ambil tadi. Ni aku ambil. Abaikan kaki-kaki aku tu. So ni gambar ni kita nak edit supaya kita dapat gambar iPad dengan tangan sahaja. Okay, so first kita crop dulu supaya kita nak bahagian takkan nak panjang macam ni kan. So kita nak crop supaya kita dapat kawasan yang kita rasa kita nak pakai sahaja. So untuk crop, kita kena guna pergi ke setting, canvas, crop and resize. Kat sini ada crop dan resize. So kita crop, tekan, dan kita boleh adjust size apa yang kita nak. Contohnya macam ni. So tangan ni aku tak pasti berapa panjang aku nak pakai, so aku ambil yang selamat sikit lah. Aku panjangkan sikit. Dan aku nak buang yang ni supaya ngam-ngam dapat iPad sahaja. Okay, ni okay. Tak terpotong pencil dia, Apple pencil ni. So bila dah settle, kita pilih size yang apa kita nak, kita tekan done. Okay, tekan done. So akhirnya kita dapat gambar ni. Okay, next step, kita nak buang background ni supaya dia jadi transparent. Kita nak kita nak gambar iPad dengan tangan je. Shadow-shadow ni semua kita tak nak, keyboard-keyboard semua tak nak. So kita start. Okay, untuk kita buangkan background ni, kita kena pilih selection tool atas ni. Pilih selection tool. So kita pilih freehand untuk case kita ni. Dan kita boleh start crop. Untuk crop ni kita kena start, boleh start kat luar ni. Dan kita boleh, ni starting point dia lah. Tanda, dan kita akan boleh follow terus outline ni supaya kita dapat apa kita nak. So kita start follow apa yang kita nak. Okay, ikut. Okay, kalau contoh yang benda yang straight, ada cara mudah tau. Kita tak payah nak tarik sampai hujung. Hujung tu, kita just tekan je hujung sini. Kalau benda yang straight lah, dia akan terus ke sini. Nampak? Nampak tak? Ada terus ke sini hujung. Dan kita continue lah buat, sambung, kita tarik, kita tarik. So ni ialah selection tool lah. Oh, ni pun lurus, kita tarik lah sampai hujung. Okay, kita follow balik line. Benda ni agak makan masa jugalah, kalau lagi-lagi benda yang rumit kita nak adjust, kita nak select. Macam orang kan, rambut orang ni kalau kerinting tu lagi lah ngeri. So benda ni kena banyak sabar sikit. Tapi banyak bab design-design semua, kita buat poster semua. Okay, kalau terjadi macam ni, tertekan kat bahagian luar ni, kita just tekan dua jari untuk undo je. Macam ni dah terkeluar kan, so just undo je sekali. Dia akan back pada previous punya point lah. Jadi lagi.
ini street, kita boleh buat street sampai sini. Hampir-hampir siap. Okey, akhirnya kita dah sampai luar ni. Okey, untuk kita complete kan, kita select semua benda ni, kita select iPad dengan tangan, kita nak complete kan, kita ke bawah, keluar pun tak apa. Dan kita ending dia kita kena sambungkan ke dot yang permulaan tadi. Tekan je. Okey, dah siap. Okey, eh, kalau korang nampak kat video ni lah. Apa yang kita select tu, dia tak ada line tau. Cuba tengok dekat meja dengan lantai ni. Nampak tak ada macam belang-belang line halus ni? Bila kita complete je selection tool tadi, dia akan ada line ni. Ini bermaksud yang ada line ni, maknanya benda yang kita tak nak. Maknanya benda yang tak ada involve. Apa yang tak ada line, maknanya benda tu yang kita boleh edit lah. So kalau kita padam, aku tak tahu boleh buat test padam ke tak. Tapi tak apalah, aku test padam nanti. Okay, nanti aku explain. Aku takut menu ni hilang bila aku tekan pemadam. So, yang belang ni apa kita tak nak, yang tak ada belang ialah apa kita nak. So, kalau kita nak padam, kita nak padam benda yang kita tak nak, tapi kita tak boleh usik. Nampak ni? Pasal dia ada line ni, kita boleh padam apa yang ada kat sini je. So, kita kena ubah, kena tukar. Biar line dekat tangan dengan iPad, yang tak ada line keluar, supaya kita boleh buat kerja untuk yang bahagian luar lah. Kita nak padam background kan. So untuk tu, kita kena, bila saya complete je selection tool tadi, dia ada function kat bawah ni, nama dia invert. Bermaksud invert ni ialah dia tukarkan selection kita. Kalau contohnya kita nak tangan dengan iPad ni, kita nak tukar, kita nak select yang luar supaya kita boleh padam yang luar. So sekarang ni macam ni, bila kita tekan invert, dia automatic tukar. Nampak? Nampak tak? Kat tangan aku pula ni ada line. Kalau kau nampak lah, halus je line dia ni. Oh, kat iPad ni ke? Nampak? Nampak? Meja ni dah tak ada line. So kita dah tukar. So maknanya, apa yang kita boleh buat kerja sekali, maknanya apa yang kita boleh work ialah bahagian luar ni saja. Apa kita buat kat luar ni, benda yang lain ni tak ada terlibat langsung. So kita boleh padam. Contohnya, kita buat sikit. Ni tekan pemadam, eraser. Kita pilih saiz besar lah. So contoh eh, kita padam dada bucu ni. So kita padam yang luar. Nampak? Yang ada lain tu tak kena apa, tak ada terlibat langsung. Okay, so kita nak padam semua background ni. Kita nak iPad dengan tangan je. Okay, perasan tak? Bila kita padam ni, background tu putih. Kenapa putih? Sepatutnya transparent, betul tak? Kita nak transparent. Kita nak gambar tangan dengan iPad je. Kita tak nak putih ni. Kita nak save as transparent ni image. So, di Procreate ni, dia automatic. Background, setiap projek kita dia akan ada satu layer background. Kalau kita tekan kat atas ni, dia ada satu layer background. Nampak ni background color. So benda ni automatic Procreate buat. Kita boleh tukar color, tukar color kuning ke, apa ke, merah ke. Okay, contohlah ni. Maknanya benda ni kita tak boleh delete. Bila kita tekan, kita tak boleh delete. So untuk buang benda tu, kita boleh just hide dia je. So kita tekan hide. So maknanya background kita dah tak ada, kita transparent terus, nampak tembus. Tapi perasan tak,
di sini ada tone. Tone berbeza ni. Ni macam kelabu sikit, ni gelap sikit. Itu terjadi pasal kita punya pressure sensitif kat pan ni. So ini kena jaga-jaga sikit lah. Bila kita padam tadi tu, ada yang kita tekan kuat, ada yang kita tekan tak kuat. Yang kuat tu maknanya dia padam habis, 100% padam. Tapi yang macam kelabu ni, kita punya pressure tak cukup kuat, so dia macam padam half je. Macam kita tekan pemadam tu sebab tak kuat sangat lah, ada efek-efek tertinggal. Yang pentingnya, untuk padam, kita kena biar background kita macam ni. Biar transparent. Tutup background tadi tu, tutup background, dan kita akan nampak benda ni. Then baru kita padam betul-betul. Lagi sekali. Tengok eh. Ni nampak sama je ni. Tembus. Nampak? Dia hilang. Ha, ini cara untuk kita make sure yang betul-betul kita punya background tu transparent lah. Pasal kalau kita tak betul-betul transparent, nanti dia akan efek pada kita punya gambar ni bila kita paste dekat thumbnail ke, nak buat tambah gambar ni dekat canvas lain ke, dia akan nampak kelabu ni. Dia akan kacau lah punya kualiti kerja. So make sure padam 100%, maknanya tak ada apa-apa tertinggal. So kalau dah confirm semua okey, nak senang ni kita buat besar je brush ni, ha. Lalu 2-3 kali pun tak apa. Okay, siap. So basically inilah cara dia yang aku gunakan. Dia ada lagi satu cara, maknanya padam keliling tu semua benda, ada cara lain lah, tapi ini yang paling efektif yang dan paling sharp aku tahu cara aku guna untuk setiap projek aku, kerja aku yang aku buat kat iPad ni lah, menggunakan Procreate ni. So lagi satu, kalau kau nak edit, boleh, kita boleh editkan dia punya color, contohnya nak brightness dia ke, semua boleh adjust. Nak set saturation dia ke, nak tukar color sikit-sikit ke, semua boleh. So aku nak biar kepada basic. So inilah aku yang aku nak untuk aku buat thumbnail aku. Untuk final sekali, kita kena save image ni. Kita tekan setting, share. Kita kena save as PNG. Hanya PNG file saja yang akan buat background tu transparent. Kalau kau save, korang save dengan JPEG ataupun lain-lain ni, dia still akan keluar background. So make sure dah delete semua background tu, save as PNG. So aku save as PNG. So save image dekat iPad. Okay, settle. Okay, so harap korang dapat satu ilmu baru hari ni. Benda ni bagi aku basic lah, mungkin ada certain orang yang tak tahu. So jangan lupa subscribe, subscribe channel aku, follow aku kat Facebook. Aku akan tunjuk lagi cara-cara aku lukis dekat iPad Procreate. Okay, kita jumpa lagi. Bye-bye.